Tapi kalau pelukan lama-lama itu kan hamil kak, jadi nggak boleh. Aku bingung nih. Hai teman motion dan sahabat sonora, kembali lagi di channel Sonora FM banget, tentunya bersama MJ. Info kali ini gue mau ngasih info dari KGI yang kemarin bilang ke Nikita Mirzani, katanya kalau orang pelukan lama-lama pelukan tuh bisa hamil. Itu si Nyai tuh sampai pusing loh. Ini gue bingung kata si Nyai. Ini bener apa enggak sih gitu kan? Dan memang kalau dilihat dari segi usia ya, 25 tahun loh kayak gitu loh. Kalau dilihat sih dia kayak anak 12 tahun gitu. Bener enggak sih? Polos banget, masih kecil banget, gue gak ngerti kenapa ya gitu ya. Tapi kalau dari usia sih 25 tahun dan kayaknya sudah harus siap menikah sih, dan harus sudah mengerti ya hal-hal seperti itu. Cuma ini lucu banget, karena ekspresinya si Nyai Nikita Mirzani ini loh yang bikin lucu loh. Dia bilang, gue sampai gak bisa berkata apa-apa, kok bisa gitu, orang pelukan lama-lama bisa hamil, kata si Nikita Mirzani gitu. Tapi itu pernyataan KKI, teman motion, yang kita tahu memang gue nggak ngerti dia sebegitu polosnya atau dia nggak tahu sama sekali, gue nggak tahu. Yang pasti ini mendapat apa ya, viral sih, karena memang KGI jadinya kayak gitu gitu. Apa dia ngerti, apa dia nggak, apa dia paham atau nggak, gue nggak tahu. Yang pasti ini ada di channel YouTube-nya Nikita Mirzani, jadi kamu boleh lihat, silakan lihat. Gue yakin lo pasti ngakak. Lo pasti ngakak karena pernyataan KKI itu, gara-gara KKI ngomong gitu tuh jadi viral. Dan kayaknya apapun itu yang datangnya dari KKI itu pasti viral. Bener gak sih? Gue gak ngerti kenapa orang bisa sebegitu memperhatikan dia gitu. Ya gak apa-apa. Ya gak apa-apa juga ya. Oke deh teman-teman, gue bakal balik lagi ke info selanjutnya.